jadi 14%. Sedangkan kita sendiri baru mencapai, ya, baru mencapai 3,4%. Harapannya bismillah Bapak Ibu yang sudah punya NIP siapa? Pemerintah perusahaan. Alhamdulillah, berarti harapannya ini tahun 2000 ini sudah punya NIP. Yang belum punya NIP enggak usah khawatir, masih. Jadi gini, maksudnya gini. Coba sama-sama kita sebagai orang tua juga ya. Ketika ada ini tidak, kami tidak mendidikkan. Biasanya mendingan anak biasa kalau pendapatan rata-rata sehari sekitar minimal 100.000. Jangan sampai misalkan kalau mau mengawali sebuah usaha ya termati mungkin ini kan saya maksud kami adalah mau berbagi yang namanya orang lain bisa, yaitu namanya kompetitor. Ya, mungkin di modul ganda ya, jadi nggak usah kita. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu, sehubungan dengan hal itu otomatis apa? Yuk ini kita analisa ya dalam sebuah yang bisa Ibu laksanakan, yang bisa Ibu buat, dan ini ada kemampuan dari kompetitor juga yang bisa buat juga. Kemudian sekarang kami lengkap ya, ada YouTube-nya, kami juga ada IG-nya, TikTok, ya selanjutnya ini itu. Enggak, itu salah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau makan di apa? Ya. Jadi kalau misalkan waktu itu kami hanya cuma katalah 4 rasa tadi, sekarang sudah sampai 15 rasa. Karena harus berubah-ubah juga enggak masalah. Yang penting ya tadi bisa bertahan. Dan sekali lagi harga juga harus yang kompetitif, tidak harus murah sekali lagi. Tidak harus murah. Kira-kira kalau Bapak saya biasa waktu semuanya, Bapak biasa melakukan seperti itu. Jadi ini coba. Karena dari apa? Dari konsep pengalinya. Ya, seperti ini. Maksudnya apa sih? Ya. Monggo semuanya sah. Ya. Maksudnya gini, Bapak Ibu mendingan mendapatkan pengen kalau mau sama-sama mendapatkan untung ya. Lebih baik untung 1000 itu boleh ya. Ini contoh ilustrasi lagi ya. Jadi jangan bilang bubur kecil dapatnya. Ini Bapak Ibu yang menyempelkan terhadap apa suka bubur ini berbeda. Ternyata berbeda ya. Oke. Kita mau mencari tapi kalau dari Prambanan ya, kalau dia harus kerja dulu itu membuat waktu yang memang kemudian di daerah saya buat lagi di daerah Taman Kuda. Jadi para bisa menangkap dari Taman Kuda dari seperti itu. Ya. Kemudian kalau untuk abang-abang beca ini baru kita mulai juga beca andal kita berada di Arjun. Ya, saya sampai jam 12 ya Pak. Ya, masih ada waktu silakan kalau ada yang perlu diskusikan. Saya kita berusaha untuk kolaborasi ini misalnya kita akan mencari misalnya apa ya Kopi. Jadi kalau kita mau namanya kalau kita pertama biar tidak yang namanya rugi, kita harus menentukan HPP dulu. Harga pokok penjualan itu harus minimal dikalikan 1% dulu. Bahan dasar itu adalah kos. Ya, bahan dasar itu kos. Itu kan pakai gas juga kan pemanasan itu lah, itu juga ada. Itu dihitung. Kira-kira kalau satu tabungnya 3-4 kilo menjadi berapa lembar? Itu dihitung aja itu semuanya. Detail. Sama halnya gini Bu. Kalau resto kami, saya sudah sangat tahu persis. Sekarang kalau untung orang, benar. Ini saya sudah tahu persis. Jadi, karena saya juga orang Jawa Timur dulu. Itu tadi saya 3%.